Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Munawara, dari Fakultas Sains dan Teknologi Winarniri, Banda Aceh. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal. Ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Ilham Zulfahmi. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Perbedaan waduk dan danau, pada dasarnya perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya danau dapat terbentuk karena adanya gletser yang mencair, aliran sungai, serta mata air. Berbeda dengan waduk yang dibuat secara sengaja dibuat oleh manusia dengan mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai penahan air. Soal selanjutnya, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Eutrofikasi merupakan proses pengayaan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Dampaknya bagi biota perairan yaitu eutrofikasi menyebabkan kematian massal ikan. Eutrofikasi dapat disebabkan beberapa hal, diantaranya karena ulah manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Emisi nutrisi dari industri digadang-gadang sebagai penyebab utama eutrofikasi di perairan. Nutrisi sendiri bisa berasal dari proses alamiah di lingkungan air itu sendiri, industri, deterjen, pupuk pertanian, limbah manusia, dan peternakan. Selanjutnya itu melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Iya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita untuk tidak membuat kerusakan di atas bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran surat Ar-Rum artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Soal selanjutnya itu melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Iya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita untuk tidak membuat kerusakan di atas bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran surat Ar-Rum artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jelas ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daerah, di daratan dan di lautan, semua itu disebabkan oleh tangan manusia sendiri. Dan Allah akan menimpakan akibat buruknya kepada manusia agar manusia merusakannya, sebagai teguran agar manusia kembali ke jalan yang benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.